someone don't help you. When someone don't help you through the rain. Kakak ngapain nih coba? Kakak ngapain? Bikin susu. Kok bikin susu? Kakak sama adeknya gak diajak? Adeknya mabok. Dibalikin lagi kak. Apa? Kenapa tasnya dipindahin tas bolanya? Apa? Aku diambil orang. Aku diambil. Oh, di samping tas mama ya. Lucu banget nih anak. Masya Allah. Taruh di sini lihat di bosku. Main mana? Main apa? Mau masuk situ? Ayo, ayo masuk. Biar mama ikutan. Merangkak dong, merangkak. Kok takut? Pemberani, gak boleh bilang takut. Pemberani, ayo maju terus, terus. Ayo terus. Mama di belakang kakak. Ini mamanya susah di kakinya. Aduh. Demi anak ya, bosku. Astagfirullahaladzim, itu anaknya lagi. Ya Allah, repot banget nih, aku cuma berdua doang sama Kiano. Tuh. Wah, Kiano, mama kok ditinggal? Mama kok ditinggal? Oh, lihat dong mama ini gimana maksudnya? Kakak mau apa
sih. Ayo naik, sayang masuk. Ampun kak, ini tuh permainan. Aduh, permainan gini tuh sempit loh buat mama kak. Iya, demi kakak nih kak. Ini sempit, lihat kaki mama. Hah? Abis ini mau apa lagi sayang? Mau ini lagi? Kamu gak capek-capek? Belum capek? I never got it, why'd you have to go? I guess this world's too slow. Kak, mau cobain itu gak kak? Tuh. Biasa aja ini dia, biasa aja. Just wasn't enough. Ini apaan sih? Tuh kak. Apa-apa? Sama-sama kok gitu. Pakai cuci ini deh, cuci tangan. Ngecas lagi. Itu kok bisa ngecas tiba-tiba? Joroknya. Astagfirullahaladzim. Dilapin nak. Loh kak, kok kita berdiri? Kok kita gak muter kak? Kak, kok gak muter kak? Itu kayak turun dari mana kak? Gak tau ini Kiano nih, bisa turun gak nih kita nih? Hah? Kamu berani sih masih ketawa-ketawa? Ini kalau kita gak bisa turun gimana? Muter kok ini kita stuck di sini kak? Hah? Suka stuck di sini mbak? Apa stuck di sini? Nggak tahu. Turunnya gimana pak? Coba kamu pikirin gimana turunnya? Loncat. Sejauh ini tinggi banget loh kak, suruh loncat. Dilapin dulu dong peilernya. Ih jorong banget nih anak-anak siapa nih. Ini anak Mbak Imong kalau kayak gini nah. Kalau apa mama yang bagus-bagus gak mungkin mama ngajarin begitu. Anak mama pau. Udah kak, tangannya kotor. Pakai itu. Crazy for saying I should slow down. Nah ini kenapa lagi kena penipuan gue apa ini? Masih siapa namanya? Ahmad. Ya. Oke sekarang sudah ada Mas Ahmad ya Mas Ahmad kena penipuan. Iya. Aduh penipuan giveaway lagi. Giveaway lagi. Kapan namanya? Hari Selasa minggu. Selasa yang lalu. Selasa yang lalu tuh sekarang hari apa sih bro? Selasa minggu lalu. Iya. Kenapa kena lagi kan udah dikasih tahu itu kan banyak banget beritanya. Kalau ada penipuan-penipuan kan ada banyak beritanya. Kenapa percaya? Saya percaya nggak percaya kak Pak Im. Masalahnya saya waktu ngangkat video call itu ya kayak nurut aja gitu. Saya langsung terus suruh beri link gitu. Tipunya berapa? 31 juta. Itu bagaimana bisa ketipu sebanyak itu? Saya dikasih kode ini kak Pak Im. Duh, ampun. Dan setelah gak, kenapa terus-terusan? Kan udah tahu itu penipuan kan sekali penipuan ini nggak dikasih. Kenapa terus-terusan sampai 31 juta? Saya waktu itu seperti saya bilang, saya kayak nggak ini, kayak nggak sadar. Sadar gitu. Saya tahu-taunya totalnya dapatnya itu kan 5 juta. Setelah selesai transaksi, oke mas, masnya dapat total sekian. Setelah keluar setruk,
saya tanya sama pegawai b**nya, Mbak, saya bisa nyairkan ini gimana ya? Bisa gimana mas, mencairkan, karena saya dapatnya sekian gitu. Setelah saya tunjukin, ini justru masnya yang ganti saya segitu, soalnya saldonya b**nya saya kesedot segitu. Akhirnya udah kaki itu sama badan lemes, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa ngeliatin aja udah. Itu uang dari mana? Diberi. Nggak, uangnya dari mana? Uang kerja apa uang pinjam apa? Dari, ini kan uang saldo mas yang disedot dia. Jadi saya diminta 2 hari harus mengembalikan total segitu sama orang b**nya gitu. Terus sekarang 2 hari harus kembaliin? Ya, saya kan udah bilang kalau saya kembalikan segitu langsung saya nggak ada, nggak bisa. Sama Amri, saya ngomong apa adanya. Ditipu bilangnya? Iya. Terus karena ini gimana? Ya, kayak nggak mau tahu gitu. Makanya saya minta orang b**nya, oke deh Pak, gini aja. Mungkin insya Allah saya mau konfirmasi aja dulu sama Mas Baim. Emang masnya tahu alamatnya Mas Baim? Ya nanya lah Mbak, masa di Jakarta mau diem aja, mau nyari rumahnya Mas Baim? Ya gitu. Kebetulan di Jawa Timur, di Nganjuk. Hah? Kesini naik apa? Naik bis. Nah kakak di sini kos di Pondok Pinang. Kerja apa di Nganjuk? Jualan di pinggir jalan. Aduh, 31 juta lagi. Terus gimana itu? Ya kalau seandainya saya nggak bisa mengembalikan cash, ya saya ngomong sama apa adanya, sama yang pegawai b**nya. Kalau saya bisanya nyicil ya gitu. Sebisanya berapa, ya berapa, ibaratnya. Tapi 31 juta itu. Ya mau gimana bos? Kita kan juga nggak tahu, nggak harus gimana lagi gitu. Tapi kan harus hati. Ya. Kemarin sepeda motor Paris saya sudah saya masukin buat kalau saya benar-benar mau mengembalikan, saya masukin ke pegadaian, saya kasihkan ke dia gitu. Sama-sama kita nggak pernah ini, nggak pernah lihat kalau info itu penipuannya banyak banget. Jarang ngikutin gitu terus masalahnya saya. Saya paling bisa, aduh, ke polisi mau gimana lagi? Iya nggak apa-apa. Ya. Yang jelas saya kesini kan nunjukin kalau saya benar dulu. Kalau kena penipuan itu aja. Seandainya memang seperti ini, ya mau gimana lagi saya? Dan bahkan ini sudah terlalu banyak banget orang di B20 ini. Aduh, nggak berhenti-berhenti. Udah berapa tahun ini nggak berhenti-berhenti. Sampai tahun keempat juga nggak berhenti-berhenti. Saya minta tolong ya untuk undang-undangan. Karena kasihan orang-orang ini ya. Saya cuma jadi pengaduan mereka yang kadang-kadang saya pun harus ngelakuin apa, harus gimana, saya nggak tahu. Mudah-mudahan ya, bismillah, mudah-mudahan ada jalan ditanggung semuanya. Saya bingung banget kalau saya terima kayak gini. Dia dibilang saya nggak mau terima juga nggak mungkin. Dia udah nemuin bukti-bukti valid ya. Karena tadi dia juga udah orangnya nggak maksa dia. Cuman mana buktinya sih cuma gitu tadi ya di jalan karena saya udah buru-buru iya. Mau kesini ada kerja diliatin dari mau bener. Akhirnya saya suruh ke kantor bener ya. Malah dia bilang juga makasih sudah terima saya. Ya saya mau gimana? Saya kalau punya empati juga pasti saya pasti mau nolongin loh. Pengennya tuh saya tanggepin semuanya buat jera gitu ya, hukumannya berat-berat. Karena ini 4 tahun begini terus nggak selesai-selesai. Nanti ya saya kasih tahu pengacara, saya ke polisi mudah-mudahan ketangkep. Amin. Ya, Mas Awat ya. Let's figure it out. We haven't been our best for long. I think that we're just holding on to something that won't work out. Maybe we should walk.